Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Ratna Umar. Sekarang kami ada di Alun-Alun Bandung, tempat kegiatan masyarakat Kota Bandung. Nah, di sini saya menemukan food court atau dalam bahasa kita Pujasera, pusat jajanan Kota Bandung. Di sini ada sosis bakar, telur gulung. Nah, ini ada jajanan khasnya Kota Bandung, cuanki. Istilah cuanki berasal dari kata cuan jalan kaki. Cuanki ini seperti bakso, bedanya mie-nya menggunakan indomie, kari ayam atau soto. Terus isiannya ada pentol, siomay, dan tahu putih. Untuk harga, cuanki ini Rp20.000 satu porsi. Nah, di sini itu ada juga ketan bakar. Ketan yang sudah dimasak kemudian dibentuk persegi lalu dibakar dan diberi pilihan topping serondeng atau sambal siomay. Untuk harga per potong sambil anu alun-alun. Alun-alun Bandung. Makan mie apa? Cuanki. Ini soto kayaknya. Mau campur serondeng. Alun-alun. Alun-alun Bandung. Hangat. Ini yang lagi di Alun-alun Bandung. Makan apa, Cak? Ketan bakar. Ketan bakar dan Beteng. Apa? Bakar. Cuanki. Apa itu cuanki? Cuan jalan kaki. Cuan. Oh, cuan.